Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soli-solia semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Dita dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran keempat, tematik tema 6. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri di subtema 1, ya. Nah, selalu akan Bu Guru ingatkan sayang untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan di air mengalir. Kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Ingat selalu ya, tidak hanya diingat saja sayang, tetapi harus juga dilaksanakan ya. Nah, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, kita akan belajar tema 6, subtema 1 di pembelajaran yang keempat ya, lingkungan rumahku. Nah, seperti biasa sayang, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Kita angkat tangannya, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menuntut ilmu hari ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, langsung saja, Bu Guru sampaikan untuk kompetensi dasar di pembelajaran keempat ini. Ada bahasa Indonesia, nanti kita akan belajar tentang ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk, kemudian PJOK nanti kita akan belajar tentang gerak dominan dalam aktivitas senam lantai. Kemudian di SBDP nanti kita akan mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini sudah Bu Guru singgung tadi. Yang pertama nanti kalian akan mencoba untuk melakukan gerak guling ke depan. Kemudian nanti juga kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kalimat tanggapan terhadap ungkapan petunjuk. Jadi, ada kalimat petunjuk yang nanti akan disampaikan, kemudian nanti kalian harus menanggapinya, ya. Dengan bagaimana kata-katanya Bu Guru, nah nanti kita akan pelajari bersama ya. Kemudian nanti kalian akan menyusun kalimat petunjuk. Kemudian kalian juga nanti akan memperagakan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu ya. Nah, kemudian kita langsung saja kita buka di halaman berapa ya? Di pembelajaran keempat. Yuk, semuanya buka di pembelajaran keempat. Berarti di halaman berapa, Bu Guru? Nah, ini dia di halaman ke-24. Nih, halaman 24 ya. Di situ ada gambar langkah-langkah berguling. Nah, Bu Guru bacakan dulu ya. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Nah, ingat sayang, nanti saat kalian mau praktek guling ke depan, kalian gulingnya di matras ya, atau di kasur kalian aja, tidak boleh di lantai. Karena berbahaya ini nanti ya. Nah, kemudian sebelum kalian melakukan gerakan guling ini, sayang, harus pemanasan terlebih dahulu. Kepalanya, kemudian tangannya, kemudian kakinya, semuanya harus digerakkan dulu atau dilakukan pemanasan supaya nanti kalian tidak cedera ya. Dan ingat saat kalian berlatih berguling ini harus ditemani ayah bunda ya. Tidak boleh guling-guling sendiri ya, khawatir nanti ada sesuatu yang gak diinginkan ya. Ingat harus ditemani oleh orang tua ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada lanjutan untuk kalimat petunjuk dan cara menanggapinya nih. Disimak coba, Bu Guru mau bacain dulu ya, langsung dari Udin sama Ayah. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Nih, Udin tanya, kemudian Ayahnya bilang,
Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Kemudian Udin menanggapinya gimana nih? Baik, Ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, itu merupakan tanggapan dari kalimat petunjuk yang sudah dikatakan Ayah ya. Tanggapannya berarti apa ini? Baik, Ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, itu merupakan kalimat tanggapan dari kalimat petunjuk. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tugas hari ini, nah, di halaman berapa ya itu ya? Nah, sekarang cobalah menanggapi kalimat petunjuk di halaman 26, sayang. 26. Nah, ini dia. Halaman 26 ini tugasnya ya. Kalimat petunjuknya ini. Yang pertama itu membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Jawabannya? Boleh. Iya, Ibu. Terima kasih atas petunjuknya. Boleh. Atau begini. Baik, Bu, siap laksanakan, gitu juga boleh. Kalian boleh memodifikasi ya, mengkreasikan kalimat tanggapan untuk menanggapi kalimat petunjuk yang ada di halaman 26 ini. Boleh, kalian mau pakai apa saja boleh ya. Yang penting dengan menggunakan kata-kata yang sopan ya. Nah, silakan kalian nanti bisa mengerjakan di rumah, boleh dibantu Ayah, Bunda, atau Kakak ya. Nah, sekarang Bu Guru akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mencoba untuk memainkan maracas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Nah, ini ada cara-cara memainkan alat musik maracas dan rebana. Karena di rumah juga belum ada ya, di sekolah pun juga mungkin ada nanti rebananya. Kalau marakasnya kurang tahu, Bu Guru belum mencari, tapi sepertinya belum ada juga ya. Nah, cara menggunakannya Bu Guru jelaskan saja ya, silakan disimak dengan baik. Nih, untuk menggunakan marakas itu yang ada bendolanya ini ya, bulat, kemudian ada tangkainya. Nah, cara menggunakannya yaitu goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Jadi dikocok-kocok gini, goyang-goyang yang kencang. Nah, itu menghasilkan bunyi yang kuat. Kemudian kalau digoyangkan dengan lemah-lemah itu berarti menghasilkan bunyi yang lemah juga. Nah, kemudian untuk rebana, nih, kalau dia dipukulnya dengan kekuatan yang kuat gitu, kencang gitu, nanti suara yang dihasilkan juga kencang. Kemudian kalau ditabuh atau dipukul di bagian pinggir, maka akan menghasilkan bunyi lemah. Kalau di tengah, dia akan menghasilkan bunyi yang kuat. Beda ya, tadi kalau maracas digoyang-goyangkan dengan kuat menghasilkan bunyi kuat. Kalau digoyangkan dengan kekuatannya dengan lemah, maka hasilnya juga bunyinya akan lemah. Kemudian yang ini rebana tadi dipukul di tengah dia akan menghasilkan bunyi yang kuat, sedangkan saat dipukul di pinggir dia akan menghasilkan bunyi yang lemah. Paham ya? Nah, selanjutnya tugas untuk hari ini cukup membuat satu kalimat petunjuk tentang menjaga kebersihan rumah dan tanggapannya. Kemudian yang kedua, praktek berguling ke depan tentunya dengan pendampingan Ayah Bunda ya. Nanti bisa difoto, kirimkan ke Bu Guru ya. Yang ini aja yang berguling saja. Kalau kalimat petunjuknya nanti Bu Guru cek saat Zoom aja ya. Nah, itu tugas untuk hari ini sayang. Nah, alhamdulillah, berarti untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Dan tentunya Bu Guru minta maaf ya bila hari ini dalam penyampaian materi Bu Guru ada kekurangan dan salah. Terima kasih sayang atas semangatnya dan perhatiannya untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk bersama-sama tangannya diangkat dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dan Bu Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Dadah.